Hello, welcome again to my channel. Nah, hari ini saya nak masak mie kuning. Nah, tapi mie kuning kan biasa orang masak goreng, okay? Saya kali ini saya nak campur dengan sardin, mixed apa nama sardinnya? Pork mixed with bean paste, okay? Sardin ni dia ada rasa masin sikit, okay? Dan bahan-bahannya biasalah saya gunakan bawang putih. Telur, sayuran dan daun bawang untuk hiasan. Okey. Seminyak kita dah letak minyak and then kita tunggu kuali panas. Okey, check next channel. Video. Okey. Minyak dah panas. Jadi kita masukkan bawang putih. Okey. Okay, kita goreng sehingga bawang ni kekuningan. Lepas tu kita terus masuk mie ya. Saya nak mie ni dia ada macam kehangus, dia hangus-hangus sikit. Lebih kurang macam mie dekat kedai lah. Okay. Okay, dah hampir kuning. Right. Okay, kita masukkan mie dia. Pakai dua senang nak gaul. Okay. Mie ni dia beli dekat kedai supermarket. Okay. Okay, saya ada slow sikit dia punya lampu. Dia punya api ada slow sikit lah. Okay, dapur ni dah lama dah, jadi dia tak panas sangat. Okay, sampai kita tengah tunggu. Kita biar dia macam ada hangat. Okay, mie dah nak hangus-hangus sikit. Okay, kita masukkan kita punya sardin. Okay, tengok dah buka. Okay. Ratakan dan kita gaul dah. Cantik bau dia guys. Mewangi dia punya bau. Okay, kita masukkan telur. Sikit demi sikit. Masukkan lagi telur step by step supaya dia telur dia rata keseluruhan mie tu akan dapat disaluti oleh telur. Saya biasa guna dua sendok ni. Okay, kalau satu sendok susah nak gaul, dua sendok senang lagi. Masakkan, daulkan. Kemudian kita masukkan serbuk lada. Simple yang masak ni guys, tak susah pun. Okay. Okay, masukkan bahan perasa, garam. Tak perlu banyak lah. Sebab sardin tu pun sardin mixed pork tu pun dah ada rasa masin dan ada rasa manis. Ajinomoto
Okay. Dan kita agaulkan. Gaulkan dengan rata. Dan terakhir sekali kita masukkan sayur. Okay. Apa-apa sayur lah, sawi boleh, apa semua. Okay. Kita sambung balik. Bancuh simen. Ha. Kita bancuh, bancuh. Ha. Masuk ke lagi sayuran. Okay, so banyak bagus saya. Untuk kesihatan. Masakan ni simple guys. Okay, kalau anda nak merujuk dengan masakan-masakan saya yang lain, saya ada sertakan playlist kat tepi sini. Dia akan keluar kat situ. Kamu boleh klik playlist masakan, ataupun kamu subscribe sebelum channel dan pergi bahagian playlist, kamu akan jumpa antara 5 playlist yang saya buat sana. Memasak dia punya tajuk playlist, aktiviti memasak. Okey. Mana yang bermanfaat bagi anda semua, okay, boleh gunakan resipi ni, try, kita cuba. Okey. Tidak ada masalah. Memang apa gunanya kita dedahkan resipi ni dalam YouTube? Nah, kalau kita tak suruh orang try masakan. Kan? Bagus, tak payah letak dekat YouTube kalau kita tak nak share dengan orang untuk tengok dan buat resipi ni. Jadi baguslah ada YouTube, kita kongsikan resipi-resipi masakan. Mungkin satu hari nanti saya akan try resipi orang lain, ataupun channel-channel yang ada subscribe saya punya channel, saya akan try lah masakan dia orang. Okay guys, terakhir untuk bahan hiasan, saya suka tabur ni sebab daun bawang ni bau dia sedap. Sup sedap. Okay, dia boleh ada perisa yang menyelerakan. Okay. Kadang-kadang saya tanam bawang juga lah. Tapi, yalah, tak menjadi. Okay. Dan dia tumbuh daun. Lepas tu, ambil-ambil daunnya, mati. Okay, dia duduk beli dekat kedai je lah. Alright. Teskan sedikit. Terasa dah. Ini panas dia. Sedap. Boleh try ya. Okay, kalau nak campurkan macam-macam pun boleh juga. Kedok ke tu boleh. Okay. Ni dah siap. Tutup api. Okay. Lastly, jangan lupa subscribe saya punya channel. Dan siapa yang dah menonton ni, terima kasih anda telah menonton sehingga akhir saya punya resipi. Dan terima kasih kepada subscriber dan channel-channel yang telah subscribe saya punya channel. Dan terima kasih. Tanpa anda, saya punya channel ataupun saya tak ada apa tu, saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang terkini. Okay, kalau nanti akan datang, mungkin kita akan banyakkan lagi konten terpulang. Kalau saya dah free, saya akan buat konten memasak lagi ke, sebab ada dapat banyak lagi idea-idea memasak. Ataupun saya menggunakan salah satu beberapa channel yang saya tengok yang subscribe saya punya channel, saya akan cuba apply dia punya resipi. Dan saya akan buat apa tu, mungkin saya akan mention dengan dia lah kalau saya upload video tu. Thanks for watching. Bye-bye.